It was at this moment that he knew. He fucked up. Vanessa. So tadi aku pasang nombor plate. Ni kesan sedih juga ah. Pagi tadi aku bawa motor ni kat highway tu, aku tengah bawa macam biasa aku bawa kan. Tiba-tiba aku kena horn kan. Aku cuak ke lah. Tiba-tiba ada horn kan dalam motor ni macam ni kan. Padahal aku buat macam biasa tau. Rupanya brother tu horn aku, dia kata nombor plate tercabut. Aduh. Breaking ni tu 4 bulan ni aku tak bawa. So kita straight to the point. Benda ni lebih kurang macam kekurangan dengan kelebihan ni lah yang korang kena tahu. Yang pertama, minyak dia lah. Minyak dia ni jimat ke tak kan. Aku akan comparekan dengan R25 sebab tu je motor yang sama sisi yang aku ada. So kalau nak comparekan dia punya minyak ni dengan minyak R25, yang ni lagi jimat daripada R25 lah. Yang kedua, nak control handling dia memang senang lah kalau korang pakai yang standard punya. Tapi kalau korang dah turunkan macam ni, dia punya handling dia tak nampak ringan pula. Kena masuk damper, tapi aku tak buat lagi. Lepas tu daripada segi tayar dia, tayar dia ni korang memang kena tukar lah. Tak kata kalau time-time tu ni panas ni okey, tak ada no problem, tak ada masalah. Tapi bila waktu hujan tu, dalam basah tu badan korang rasa geli-geli sikit lah nak awak. Rasa takut dia nak awak tu. Lepas tu yang keberapa dia ni kan, pasal dia punya mono belakang ni lah. Bila korang nak masuk corner kan, nak main corner ke, nak layan corner ke, mono belakang ni dia berbuah-buah tau. So kat situ aku nak kena buat adjustment nanti. Aku nak kena tengok nombor plate aku ni kan cabut lagi yang aku risau tak kuat dia. Nak berhenti mana aku tak tahu kan. Alright, ada lagi. Tadi dekat siapa kat area ni lah. Silap, aku tampal nombor baru hari tu. Hari tu ada dua nombor tertanggal, so aku tampal nombor baru. Lepas tu pagi tadi lah aku baru pasang balik. Aku ikat tak ketat kot. So dia tercabut sekali dengan plate-plate dia hilang. Bukan nombor dia, plate dia hilang kali. Carrier dia ni lah. Tak tahulah dah pecah ke apa kan. Takpelah aku dah beli baru lah. Okay, sambung. Satu lagi dekat meter dia ni, dia punya minyak indikator tu tak beberapa tepat. Tak, memang tak tepat ha. Kalau motor korang naik bukit, indikator dia penuh. Kalau motor korang turun bukit, indikator dia tak penuh. Aku rasa sensor dia duduk kat bahagian bawah ni kan. Bukan dekat tengah ke apa kan, aku tak tahu lah. Bagi aku bukan masalah lah sebab aku tak tengok dekat minyak ni. Memang biasa dah separuh aku memang pakai AC ni. Dan daripada segi korang nak control engine ni, means daripada throttle ni, korang kena berjinak-jinak lah kat throttle ni tau. Aku macam mana nak explain. Kalau korang pandai main dengan throttle ni, nampak dia macam aku terlalu tadi kan. Nampak dia bergegar. Korang nampak ke tak kan? Korang boleh rasa lah dia bergegar. Tak sedap lah. Tapi kalau korang pandai main dengan throttle ni, dia punya power tu memang rasa lah. Dia punya throttle ni aku tak tahu nak explain macam mana lah, tapi korang memang kena pandai lah control throttle ni. Sebab kalau korang tersalah lah control kan, tersalah pulas je,
tu dah jadi tak sedap lah untuk motor ni. So kita pergi kepada soalan yang paling famous. Berapa maintenance dia? Mahal ke bang sawah dia kan? Dia lebih kurang sama je dengan tempat. Tak adalah korang macam nak maintain super bike tu ke, tak ada kan. Member aku pun tanya ke tau, weh kau maintain ni mahal ke kan? Macam super bike ke? Tak lah. Macam biasa je, macam 250cc yang biasa, yang lain. Jadi satu lagi soalan yang famous, motor ni laju ke tak? Ni benda yang ni lah. Kalau korang suka kan kelajuan, nak top speed kan, jangan beli motor ni. Saya kata jangan beli motor ni, tak selaju R25. R25 lagi laju lah. Tapi kalau korang geng-geng main corner, naik turun bukit kan, yang sukakan pick up, this is the bike yang korang patut ada lah. So ni persoalan yang famous juga. Patut ke kau beli motor ni kan? Ni sebenarnya apa-apa motor pun kan, kalau kau nak beli Y-Supu ke, R25 ke, R15 ke, semua Yamaha, korang kena minat lah. Maintenance ke, rosak ke apa, semua tu belakang cerita lah. Korang memang kena minat tu. Dia macam korang pilih girlfriend korang lah. Kau mesti kena cinta dia kan, kena sayang kat dia kan. Perangai dia teruk macam mana pun belakang cerita lah. Yang penting kau suka dia, kau sayang dia, kau minat dia. Dia istilah nak beli motor ni macam tu. So benda ni depend kat korang lah. Aku tak boleh nak suggestkan korang, korang kena beli je lah. Korang tak patut beli, aku tak boleh suggestkan macam tu tau. Benda ni depend kat atas korang. Duit korang, korang belilah apa yang korang suka. Satu lagi poin penting, sebabkan position seat ni yang straight ni kan, korang akan rasa lagi freedom lah. Rasa lagi apa, rasa lagi luas. Sejujurnya betul, kalau nak kopi dengan R25 ni, position dia duduk dalam motor kan, korang macam duduk dalam mangkuk. Macam tu lah lebih kurang. Tapi motor ni dia straight, korang akan rasa lagi freedom lah. Rasa lagi luas. Nak corner pun rasa rasa puas lah, sebab dia luas. Ni apa yang aku rasa lah. Sebab sesetengah orang dia suka yang duduk dalam motor, sesetengah dia suka duduk atas motor. Yang macam ni dia duduk dalam motor, cuma dia tak ada tangga kat belakang. So korang akan rasa luas. So tak ada apa dah kot kan. So macam aku cakap tadi, apa-apa motor pun kau nak beli, sebenarnya kau kena minat dulu dengan dia. Korang kena sayang dia. Okay, macam korang sayang korang punya girlfriend tu, macam itulah korang kena sayang motor. Barulah motor korang beli tu tahan lama. Ini dah pakai, lepas tu janganlah macam tu. Ini dia pakai lanjai je, tak ada sayang kan, tak suka. Dia pakai sekadar nak pakai kan. Tu lah, aku pun sedih ke lah tengok orang-orang yang tak sayang kat motor ni. Lah aku lah sedih kan. Okay lah, bye bye. Aku follow abang ni lah. Motor apa ni? Weh, sial lah weh. Weh, motor 250 4 silinder. Sial lah monton. Mantap weh. Ni first time aku tengok motor ni atas jalan, which is first time jugalah aku tengok motor ni depan mata. Weh, siap duduk bawah tu. Motor pertama dalam dunia kan, CC 250 4 silinder. Lawa amat.
ヨシモラ。OK、バイバイ。